Halo Sobat Next Trend, balik lagi di channel Next Trend bersama gue Agama Pera. Hari ini di next tutorial, gue bakal share ke kalian tentang cara memblokir akun email orang yang tak dikenal atau spammer di Google Drive kita. Sebelum masuk video selengkapnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Oke, pertama kita login dulu ke akun Google Drive kita. Nah, di sini gue udah login di akun Google Drive gue. Terus klik opsi Share with me bagian sini. Nah, setelah itu ada banyak file-file yang dibagikan kepada kita. Contohnya seperti ini. Nah, di sini juga ada notifikasi dari Google. Ya, tentang fitur baru di mana kita bisa ngeblok orang-orang atau akun email yang nggak kita kenal atau juga bisa ngeblok spammer. Kemudian kalian pilih file yang kalian anggap spam atau akun spammer, akun email spammer yang tak kalian kenal. Contohnya di sini gua ambil yang ini ya, dari Tasya Hamidah. Klik kanan aja langsung, terus pilih blok akun email yang kalian anggap spammer. Klik, terus bakal muncul pop-up seperti ini. Nah, this person will no longer be able interact with you. Jadi kita nggak bisa berinteraksi dengan orang ini atau akun email ini karena kita udah ngeblok dia dari di akun Google Drive kita. Seperti itu. Kemudian klik aja blok sini. Nah, secara otomatis bakal muncul pop-up notif person block. Nah, nanti kalian juga bisa memanage atau mengatur di sini. Ada block listnya. Nah, di sini nanti harusnya muncul akun email yang udah kalian blok dan kalian bisa unblock juga di sini. Seperti itu. Atau kalian bisa unblock akun email di pengaturan pengelolaan akun. Klik foto profil kita, terus pilih manage your Google akun, kita klik. Terus bakal muncul pengaturan Google akun kita. Kita scroll ke bawah. Kita pilih people and sharing. Terus kita scroll ke bawah sampai nemu blocked. Kita klik. Nah, di sini bakal muncul nama akun email yang udah kita blok sebelumnya. Untuk nge-unblock caranya simple, tinggal klik silang di sini. Nah, terus secara otomatis akun email tersebut udah kita unblock. Gitu aja. Nah, itu tadi merupakan cara mudah memblokir akun email tak dikenal atau spammer di Google Drive kita. Tetap ikuti Next Trend untuk video-video menarik berikutnya.